Ketika Anda menunjukkan keberanian dalam menghadapi kesulitan, Anda mengubah hidup Anda dan orang lain. Pidato motivasi paling provokatif di dunia tidak akan puas dengan rata-rata dan menang melalui kesulitan. Kami paling terinspirasi oleh orang-orang yang pernah mengalami kesulitan dan tidak pernah menyerah. Keberuntungan memang hebat, tetapi hidup dimaksudkan untuk dialami. Terkadang satu-satunya jalan keluar dari stres adalah melewatinya, menghadapi perjuangan untuk mengatasi tantangan dalam hidup. Seringkali pertempuran terjadi untuk membantu memberi kita pelajaran. Kita bisa belajar dari pelajaran itu atau menyangkalnya. Dari perspektif evolusioner, tujuan utama pikiran manusia adalah membuat Anda tetap aman. Terkadang hal ini mengarah pada sabotase diri karena lebih mudah untuk tetap berada di zona nyaman dan menghindari risiko. Namun, hal-hal besar tidak pernah datang dari keadaan biasa-biasa saja. Berhenti puas dengan rata-rata dan berjuang untuk luar biasa. Jangan pernah menyerah pada impian Anda, berdiri tegak dan tunjukkan pada dunia Anda terbuat dari apa. Ketika dunia mengalahkan Anda, temukan alasan untuk bangkit kembali. Jangan pernah menyerah untuk meraih kesuksesan. Coba, coba, coba dan coba lagi. Beri makan ide pikiran Anda tentang kesuksesan, bukan kegagalan. Ingat, satu-satunya cara Anda bisa gagal adalah jika Anda menyerah. Setiap kali Anda gagal, Anda selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Anda tidak takut, kamu berani. Anda tidak lemah, kamu kuat. Anda tidak biasa, kamu luar biasa. Jangan mundur, jangan menyerah. Ketika Anda melihat kembali kehidupan Anda, jangan menyesal. Percaya pada diri sendiri, percaya pada masa depan Anda, Anda akan menemukan jalan Anda. Api yang menyala di dalam dirimu sangat kuat, itu menunggu untuk menyala terang. Anda dimaksudkan untuk melakukan hal-hal hebat. Mengikuti impian Anda bisa menakutkan sekaligus mengasyikkan. Keberanian menghadapi ketakutan. Ketakutan akan kegagalan menahan sebagian besar orang. Anda bukan kebanyakan orang. Bertahan dan bujuk orang lain tentang rencana Anda, karena itu nyata. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Anda. Tidak ada yang akan menghalangi impian kita. Kebanyakan orang menguasai yang sudah jelas, Anda membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Berani, cantik, dan itu kamu. Berikan yang terbaik, dan impian Anda akan terwujud. Sukses adalah milikmu. Pergi untuk impian Anda, giliran Anda. Salam sukses. Dari Rinjani Kreatif Media, jangan lupa subscribe.